Siapa ibu namanya? Selamat. Ibu. Dia dengar. Iya. Bacanya di selengi selamat sama Pak. Dikubur. Baca dikubur. Keguguran. Anu wonten napa tuh? Mboten umur pira di perut? Anu, perut niku kalau anu keguguran nomor antara 2 bulan. Oh. Dikukurkan. Aku pokoknya enggak jadi pokoknya. Tak biarkan. Tapi dikubur. Kok? Ya, dikubur ada nisannya selamat enggak? Ya. Ada. Keguguran. Keguguran. Lah yo jatuh gitu loh. Iya lah yo anjo enggak budal-budal mana. Berarti benar ada namanya selamat ya. Iya, tak celuk selamat iki. Mat. Namanya ibu. Baca. Ini darah mamamu. Selamat baca. Baca. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum. Mau apa? Ini ada mamamu mencari kamu. Assalamualaikum sayang. Sayang, assalamualaikum. Mau apa? Nah, itu mamamu. Mau apa, Ma? Mau apa, Ma? Syamiku itu apa? Mama, anu kepengen anu anak saya sebabnya saya ini gak eruh anu udah pakai bahasa yang bener aja sebabnya jengkel aku jangan manusia seperti itu sebabnya aku jangan siapa di situ ya salah tempat berarti aku gak asik di sini apa sih perkumpulan gak asik di sini di mana sih perkumpulannya mas ngomong biasa ibu minta maaf. Ibu gak jadi ya kepingin anu sampean kepingin anak koncong mas tekan Arab bagi tekan gini kesuwen langsung bu jengkel aku bisa cepet gak sih ambemu itu ngomong langsung bilang aja kamu lupakan aku ayo lama kamu lupakan aku tidak mendoakanku tidak ingat cuma anakmu yang hidup aja kamu ingat ya begitu kan gitu aja lah. Ya tak cuma. Mungkin ayo kamu pasti ada lupanya. Ada lupanya ayo. Iya. Iya. Ya maaf. Abi maaf. Ada lupanya memang saya aku. Tapi ya sewaktu-waktu kalau anu ingat setelah solo ya saya. Sewaktu-waktu. Ya wes. Ya wes apa? Ini apa? Aduh, repotan sih semua. Aduh, kamu pakai tag aja coba. Teks. Ngomong kok belepotan, udah lama belepotan, gak sabar aku nunggu orang seperti itu tuh. Ya maaf. Intinya aku seperti ini gara-gara kamu. Kok gara-gara kamu masih tanya? Lepekok kamu. Pakai tanya lagi, emang kamu siapa? Doa-doain minta anaknya di tempat yang terbaik. Langsung di tempat yang terbaik. Ya bagaimana lagi berdoa kan ya harus begitu toh. Apa itu? Sedekah. Katel. Sedekah. Oh, ya nanti. Sudah. Ya belum. Nanti. OTW. Nah ya, ibu sudah mendoakan. Ya. Sudah mendoakan lah begininya belum? Nanti. Oh iya, harus perintah dulu. Kemarin. Nah ya ampun. Ini untuk sedekah ya. Nanti aja ya, nanti bu. Kalau pentiumnya 4 begini nih. Pentium 4. Ya semaan. Yang lain gak pakai komputer apa? Layar datar dia masih pakai komputer cembung. Kok ngadep ke situ jadinya? Ya juga sama orang-orang lemot. Dengar ya, kalian tuh harus sefrekuensi, harus berada di circle orang-orang yang cerdas. Karena circlemu menentukan masa depanmu. Kayak ini ya. Kalau dekat dia ikut lemot. Iya, maaf. Aku juga temenan milih-milih kok. Maaf. Anak-anak cerdas dengan anak cerdas. Aku mah bergaul dengan dewasa-dewasa. Syukurane,
Sepurane. Sepure sapa sepurane? Ha? Sepure sapa? Intinya aku jengkel, kamu tidak mendoakan dengan baik. Tidak ada sedekah untukku, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kamu pikir aku tidak butuh sedekah, ha? Aku tidak butuh makan. Padahal sedekah itu hal yang istimewa. Seperti makanan, misalkan doa cuma dapat nasi goreng. Kalau misalkan sedekah itu nasi goreng plus telur, ya, dengar ya. Plus telur, plus ayam tepung, plus sayur-sayuran. Itu spesial itu. Kok goblok sekali. Kalau enggak pakai sedekah ya seperti nasi goreng anyep. Anyep. Nasi goreng uyah tok. Gitu kok. Udah kadang-kadang nasi goreng sama uyah lagi. Oh, gitu minta anaknya. Enggak nakal, enggak kentayangan, enggak jahat. Udah di surga. Apa? Surga pinggiran. Surga pinggiran, mending surga pinggiran. Enggak belas ya. Mending aku main-main kentayangan. Dapat maem. Dapat bunga. Menyan. Ikut siapa dapat bunga? Ikut kodok. Ya dukun lah goblok. Lu katanya pinter tadi. Kodok. Ini laki-laki apa perempuan ya? Laki-laki! Siapa ya kesnya? Lah namanya siapa? Namaku? Joko. Ya. Siapa namanya? Namaku sangat cerdas. Siapa? Namaku sangat dijunjung tinggi oleh teman-temanku. Lah ya siapa? Bagas. Kenapa kalian pengen tahu namaku? Oh, ya pengen tahu kalau manggil kan enak. Nah, oh keren. Siapa namanya? Mbah kamu memberi nama Selamat. Selamat. Dari namanya Selamat nyatanya aku enggak selamat kok. Udah di perut enggak selamat. Iya. Mati pun enggak selamat. Salah berarti ya. Harusnya nama panjangnya Selamat Dunia Akhirat. Biar aku selamat kok. Nama panjangnya. Iya, nama panjangnya Selamat Dunia Akhirat. Al-Fatihah. Mau kasih nama siapa? Tadi siapa? Beri nama panjang Selamat Triati. Aduh. Itu lebaran, Bu. Lebaran. Selamat Triati niku. Oh, Triati lebaran. Eh, sama Riyadi. Tetangga. Selamat ning rak selamat ya aku iki. Sumber selamat. Sumber selamat. Lah ya kadang orang-orang namain aja sumber rezeki, bentuk rezeki nyatane om larat. Udah dinamain sumber rezeki masih melarat. Toko sepatu dinamain sumber rezeki masih sepi. Padahal sumber rezeki. Padahal sumber rezeki iya. Tapi sepi. Aku selamat diceluk curut. Siapa? Selamat diceluk curut. Iya. Pakul dawet. Nama yang benar lah. Nama itu harus dibarengi dengan doa. Nama yang bagus toh percuma. Cuma. Dengan tidak ada doa ada sedekah. Iya. Mak buat untu lagi. Selamat datang aja ya. Biar datang terus. Tadi nangis. Kasih nama siapa sekarang? Sekarang mau tuntu. Gak jadi nangis. Apa maumu sebenarnya? Kan kamu udah gak inget aku. Mau apa lagi sekarang? Mau doain. Gak inget. Coba kalau inget. Warna rambutku apa? Jumlah tai lalatku berapa coba kalau inget? Itu kan berarti gak inget. So inget lagi bilangnya, so ngaku-ngaku inget. Juga tai lalatku aja gak tahu kok, ayo. Panunya di mana? Tai lalatku berapa coba? Panunya? Pake. Gak ada. Panunya di mana? Jumlah panduku berapa coba? Aku gudikan gak coba kalau inget. Tonya di mana, tonya? Tonya di mana, ayo? Di sini. Gak inget aja kok. Busiknya di mana, busik? Mau kasih nama siapa? Selamat terserah. Ke Selamat Rokok, Selamat Riyadi, Selamat Unggul Rajo terserah. Jadi tetap selamat. Nama datang. Ini berupa darah, Bu. Masih berupa darah. Bukan, tidak berupa manusia. Jadi sampean kalau melihat jangan dikira ini bisa ngomong. Memang dimasukkan ke Mbak Rosi. Ini berupa darah. Emang aku bisanya juga bisa ngomong kok. Iya. Ini berupa darah. Walaupun darah kejepnya minta ampun. Aku sangat cerdas pokoknya ya. Ya. Aku punya banyak senjata. Darah itu malah yang lebih kejam dibandingkan sudah bayi-bayi bentuk lain. Sudah ada taring. Dah. Sudah ada taring. Dah. Rambutnya panjang, sedikit sekali. Darah kalau masuk ke kandungan gimana nih? Apalagi darah busuk. Kaakan, keaker. Kanker. Kerker. Darah busuk masuk di payudara. Kanker payudara. Seringkali dimasukkan ke perempuan, ini dibuat dukun, masukkan ke perempuan, itu di
ini kandungan sudah orangnya benar jadi kanker. Karena darah busuk hitam kuwoter berbau, ada rambutnya lagi. Busuk hitam mengental. Rambutnya panjang tapi tajam. Itu gelar itu. Gelar yang sangat hebat. Si ada taring. Taringnya ada, kukunya ada. Rambut tidak aku dapatkan dengan cuma-cuma tapi penuh perjuangan. Aku yang tidak hidup dan hantu aja berjuang. Manusia kamu kalem, kalem. Mikir gue males, umbah-umbah males. Alam mau ning warung menyat lo keset. Wis tuwa, wis lara ya, wis. Meh piye meneh? Apa kamu? Sudah ya, Bu. Maaf. Nah, kembalikan lagi ya. Karena ini mau bekerja, Bu, ini tadi. Ayo, Mat. Jadi orang jangan terlalu baik-baik kamu. Jangan terlalu sinis. Justru orang yang kamu anggap baik sebenarnya tidak baik. Orang yang kamu anggap tidak baik sebenarnya dia malah sayang sama kamu ya. Ingat itu. Emat, kembali Emat. Emat, ayo. Kamu sering dibutakan dengan fisiknya saja, tapi kamu tidak bisa membaca hatinya. Ya, oke, Mat. Emat, Mat. Balik ke kelas. Mat. Jangan cari aku lagi. Iya, Mat. Ya, Mat. Maaf, Mat ya. Maaf ya, saya kembalikan lagi ya, Mat. Mat, Mat. 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 Ini mut, Mat. Biar catat. Oh, harusnya itu begini. Wes sudah di situ aja. Di namanya siapa, Bu? Selamat 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 Riyadi. Selamat dunia akhir.